Macam mana apa perasaan sekarang lah, sebab kita tengok ada anjakan ni daripada sekarang yang memangku untuk jawatan jurulatih, mungkin boleh terangkan sikit. Saya rasa ni tanggungjawab untuk kita lah, untuk fix few things, to improvise few things. Okay? Untuk personally saya, kita rasa macam this is, bukan saya tak kata peluang, tapi ini mungkin satu suasana yang agak baru. Saya tak pernah dilantik di tengah-tengah league kan. So I hope dengan situasi macam gini, bukan saja, it's always club first lah. Kita rasa always club first. Selangor sentiasa pertama, penyokong-penyokong sentiasa keutamaan kita, dan kita nak dapatkan good results untuk masa akan datang. It's not about me sebenarnya. Saya bukan genius, saya bukan siapa-siapa, saya just pemangku. I'll try my best untuk bawa kelab ke tempat yang lebih baik sekarang. Coach rasa macam mana, ada tekanan tak dari Of course lah, saya ingat tekanan kat mana-mana lah. First, anak saya pun dah text minta beli video game baru sebab dia ingat saya naik pangkat. So, semuanya naik. Kan, but this is bukan macam gitulah kan. So, apa-apa saya ingat tekanan tu normal. So, kita dalam bola sepak ni, I always believe that criticism, apa ya, praise, demand, pressure is all dalam football kan. So, it's normal. Dan kita dah hidup macam ni dah lama. Especially dekat Malaysia main football lah. So, it's normal. We need to, kita akan hidup dalam macam tu lah. Dalam situasi macam tu. Especially for, maksud saya untuk players dan kita satu team lah. Okay, we believe that. Sebab kita tahu expectation penyokong kan. Sekarang kita tengok dengan ramai yang sebelum ni minta akhirnya kira pengurusan pecat Michael Fighter Bayern. Dan mungkin sekarang macam mana dengan expectation head coach ada? Saya rasa because kita dekat Selangor kan, kita akan selalu, kita punya buku teks sejarah untuk pasukan bola sepak Selangor ni tebal ni kan. So mana-mana pun kita pergi, kita akan bawa buku teks kita kan. So but kita faham penyokong ada right untuk, it's not the right, penyokong ada right untuk mengharapkan lebih daripada kita, dan this is our tanggungjawab untuk dapatkan the good movement lah, pergerakan yang lebih baik lepas ni, supaya kita akan dapat sama-samalah expectation penyokong dan juga expectation pengurusan dan juga expectation player. We need to go together. Bukan club saja, bukan pemain saja, penyokong, we need to go together now. Bersama-sama. Everyone. Jadi mungkin coach ada kata-kata untuk sebagai permulaan ni, apa kata-kata nak disampaikan kepada ni semua yang penyokong yang di belakang pasukan Selangor? Saya nak secara jujur, saya nak semua orang dalam satu kapal yang besar lah. Bukan pemain saja, bukan pengurusan saja, termasuk penyokong. We are very dalam satu kapal yang big ship lah. So everyone ada role masing-masing. I happy penyokong terus belakang kita. It's negative or positive statement, I think is normal dalam dunia. Cuma as long as they behind us, saya sangat 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 happy. Dan saya minta penyokong terus percaya dengan apa yang kita buat, supaya at the end of the day, hujungnya nanti, and then kita tahu sama ada kita di mana kita berada. Dan at the moment, I nak penyokong terus trust dengan pemain dan juga dengan apa yang kita sedang buat sekarang.